Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fosya Anissa selaku dosen di Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Patria Artha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampu di Prodi Kebidanan, yaitu Asuhan Kebidanan 1 atau ASKEP 1 Kehamilan. Pada mata kuliah ASKEP 1 Kehamilan, ini adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Prodi Kebidanan, yang dipelajari pada semester genap dengan bobot 5 SKS, diantaranya 3 SKS untuk teori, kemudian 2 SKS untuk praktikum. Sebelum jauh lebih lanjut, saya menjelaskan terkait mata kuliah Asuhan Kehamilan 1 atau ASKEP 1 Kehamilan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang deskripsi singkat mata kuliah Asuhan Kehamilan. Jadi, untuk mata kuliah Asuhan Kehamilan ini sendiri, yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kehamilan atau asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan memperhatikan aspek budaya, kemudian didasari dengan konsep-konsep, sikap, dan keterampilan epidemiologis. Nah, dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen, kebidanan yang berfokus pada preventif, promotif, deteksi dini komplikasi, penanganan kegawat daruratan, dan pendokumentasiannya. Jadi inilah deskripsi singkat yang akan dipahami oleh mahasiswa Prodi Kebidanan Universitas Patria Artha. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai acuan capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan 1 atau ASKEP 1 Kehamilan. Nah, yang pertama adalah yang harus dipahami, yaitu menguasai konsep dasar asuhan kehamilan, kemudian adaptasi fisiologis, adaptasi psikologis ibu hamil, kemudian kebutuhan dasar ibu hamil, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan, kemudian mendeteksi dini komplikasi, penanganan awal dan rujukan, kemudian melakukan dokumentasi asuhan pada kehamilan. Untuk selanjutnya, adapun pokok bahasan atau materi pembelajaran yang kita akan bahas selama 14 kali pertemuan ini, jadi di sini terbagi menjadi 8 sub bahasan atau 8 pokok bahasan. Jadi yang pertama yaitu konsep dasar kehamilan, kemudian perubahan fisiologis ibu hamil, kemudian kebutuhan dasar kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, asuhan kehamilan kunjungan awal dan kunjungan ulang, kemudian KIE pada kehamilan sesuai dengan tahap perkembangannya, kemudian deteksi dini resiko tinggi pada kehamilan serta penanganan awal, kegawat daruratan dan rujukan, kemudian dokumentasi dalam kehamilan. Nah, selanjutnya untuk proses perkuliahan, saya menggunakan metode, jadi yang pertama metode ceramah, kemudian yang kedua metode diskusi, dan yang ketiga metode demonstrasi. Jadi ketika proses perkuliahan ini, saya gunakan selama proses perkuliahan ASKEP 1 kehamilan atau asuhan kehamilan 1. Kemudian yang pertama yaitu ceramah. Jadi dalam proses pembelajaran, baik itu materi maupun praktikum, saya menggunakan referensi atau buku acuan terkini serta referensi jurnal. Saya juga biasa gunakan untuk referensi jurnal. Kemudian yang terkait dengan materi Asuhan Kehamilan 1 atau ASKEP 1 Kehamilan. Nah, adapun media pembelajaran yang biasa saya gunakan saat perkuliahan yaitu menggunakan PowerPoint atau slide. Jadi walaupun saya menggunakan pembelajaran menggunakan Zoom meeting, saya tetap menggunakan slide atau PowerPoint. Nah, kemudian media pembelajaran selanjutnya, jadi untuk media pembelajaran selanjutnya yang saya gunakan pada saat praktikum itu, saya menggunakan
daftar tilik atau biasa disebut dengan panduan praktikum. Nah, ini biasa digunakan pada saat demonstrasi atau simulasi di laboratorium. Nah, untuk yang kedua yaitu interaction. Nah, yang dimana yang dimaksud di sini adalah menggunakan keaktifan mahasiswa. Jadi mahasiswa diberikan ruang untuk berdiskusi dengan mahasiswa lain. Jadi contohnya saya memberikan teori atau memberikan satu kasus, kemudian mahasiswa yang mendiskusikan kasus tersebut dengan mahasiswa lainnya. Kemudian evaluasi. Jadi evaluasi di sini pada saat pertemuan awal perkuliahan saya akan membahas rencana pembelajaran. Kemudian saya akan mereview kembali pembelajaran sebelumnya. Jadi kadang saya memberikan kuis, seperti kuis di awal pembelajaran, tapi itu tidak menetap. Jadi diberikan di awal pembelajaran gunanya untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah paham pembelajaran yang sebelumnya. Jadi kita akan memberikan kuis untuk di awal pembelajaran. Kemudian di dalam kontrak perkuliahan terdapat presentasi penilaian yang selama pembelajaran berlangsung, sehingga nantinya diharapkan mahasiswa dapat memiliki strategi dalam memperoleh nilai yang tinggi dengan memperhatikan presentase yang dipaparkan dalam penilaian. Jadi ada macam-macam atau ada bagian-bagian dari proses penilaian. Jadi yang di sini ada 5 proses penilaian. Jadi yang pertama yaitu kehadiran. Jadi kehadiran itu bobotnya 10%. Kemudian UTS itu bobotnya 25%, UAS bobotnya 25%, kemudian tugas 10%, dan praktikum 30%. Jadi ini adalah pedoman penilaian saya yang saya berikan kepada mahasiswa. Jadi di sini dasar saya untuk memberikan penilaian. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran saya melalui Zoom meeting. Jadi sebentar kita saksikan sama-sama untuk video pembelajaran saya, yaitu dengan video Zoom meeting dan video praktikum di lab mengenai asuhan kehamilan 1 atau ASKEP 1 kehamilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Selamat pagi menjelang siang. Untuk hari ini, sambil menunggu temannya yang join, kita akan mulai mata kuliahnya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya yang minggu lalu? Coba lihat tuh. Tanda-tanda kehamilan ya, betul? Si psikologis dalam masa kehamilan. Nah, untuk itu kira-kira ada adik-adik sudah punya gambaran tentang psikologis dalam kehamilan? Ada yang punya gambaran? Coba di ini dulu. Kalau ada yang punya gambaran tentang adaptasi psikologis, ada yang sudah paham atau ada yang pernah membaca tentang adaptasi psikologis dalam kehamilan? Coba satu orang dulu. Kira-kira apa sebenarnya psikologis dalam kehamilan? Kalau bicara, tolong dinyalakan kameranya ya. Itu Bu, perubahan pada ibu hamil Bu, seperti perubahan perasaannya, rasa kecewa begitu Bu. Merasa kecewa? Enggak Bu, maksudnya perubahan perasaannya itu tidak gampang berubah Bu pada ibu hamil. Oh, mut-mutan seperti itu. Oke, masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Oke, kita lanjut ya.
Nah, di sini kita lihat ada yang namanya prenatal care. Prenatal care itu tujuannya memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, yaitu menurunkan angka mortalitas dan morbiditas. Ada yang tahu apa itu mortalitas dan morbiditas? Ada yang tahu? Apa itu mortalitas? Ada yang tahu morbiditas itu apa? Angka kesakitan dan kematian. Oke. Okay. Kehamilan, karena sudah ada yang tahu apa itu angka mortalitas dan morbiditas. Kemudian bagian B-nya atau yang kedua adalah memajukan perkembangan bagi kesejahteraan keluarga dan interaksi yang positif antara orang tua dan anak. Jadi ketika kita hamil atau lagi mengandung, itu kita memang upayakan selalu berinteraksi antara janin kita dengan seorang yang dengan ibunya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa oh dia masih bayi, dia belum paham apa yang kita katakan, tidak, tetapi kita upayakan untuk berkomunikasi dengan bayi kita atau anak kita, seperti itu. Kalimat yang menyatakan bahwa janin dapat merasakan perasaan ibunya terhadap dirinya. Jadi apapun yang ibu rasakan itu akan dirasakan oleh bayinya. Jadi memang wajib seorang ibu hamil harus merasakan kebahagiaan. Ibu hamilnya harus bahagia, karena ketika ibu hamilnya bahagia, otomatis bayinya juga akan apa? Bahagia. Jadi apa ya, kalau ibunya nangis, ibunya sedih, otomatis bayinya juga akan ikut sedih. Nah, kita lanjut di sini. Kita sama-sama lihat trimester pertama, yaitu trimester yang periodenya penyesuaian. Jadi di sini sudah mulai merasakan antara sebelum hamil dengan sementara hamil. Jadi periode penyesuaian namanya di trimester 1. Masih ada ibu-ibu yang bisa menerima kehamilannya, ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih. Nah, disinilah periode di trimester 1 ini. Nah, kita lihat kenyataan bahwa ia sedang mengandung selama trimester ini, ibu menjadi ambivalen. Ambivalen itu kayak tidak menentu. Dia merasa sedih kah, dia merasa bahagia kah? Nah, di sini yang dirasakan semua sama ibu hamil. Kemudian tetapi bagi ibu yang merencanakan kehamilan, ya dia merasa sukacita. Ada yang kalau memang dia sudah merencanakan kehamilannya, dia merasa siap karena memang sudah direncanakan. Nah, bagaimana ibu hamil yang umpamanya dia baru menikah terus hamil dan dia belum mantap, atau dia belum percaya diri, dia belum siap untuk hamil. Nah, ini sebenarnya yang harus diwaspadai bagi ibu-ibu yang belum siap atas kehamilannya, karena banyak yang akan terjadi pada trimester pertama ini. Bisa saja dia merasa tidak siap, lantas dia tanda kutip menggugurkan kehamilannya, itu bisa saja terjadi. Jadi untuk periode ini memang periode betul-betul yang periode hati-hati, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terdapat periode shock dan menyangkal, kemudian kebingungan dan sibuk dengan masalah. Nah, ini yang saya tadi jelaskan, bahwa ada ibu-ibu yang tidak siap dengan kehamilannya. Dia merasa shock, dia belum siap, dia masih mau sendiri, atau dia memang belum siap punya anak, lantas dia sudah punya anak. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, periode awal ketidakyakinan yang terjadi secara umum, yaitu ibu merasa tidak sehat,
dan seringkali membenci kehamilannya. Ini banyak yang terjadi. Tidak semuanya, tapi banyak yang terjadi seperti ini. Ada beberapa lah ibu hamil yang merasakan seperti ini. Kemudian merasakan kekecewaan, penolakan, kecemasan, dan kesedihan. Nah, dia cemas kalau saya hamil, terus melahirkan, saya belum bisa, artinya belum siap, belum tahu bagaimana cara merawat anak. Nah, itu semua yang dirasakan pada trimester pertama. Nah, ada juga yang berharap untuk tidak hamil, ini banyak juga yang terjadi. Kemudian mencari-cari tanda untuk lebih yakin bahwa dirinya hamil. Kalau kita hamil, kita baru menikah, terus tiba-tiba tidak haid. Nah, ini yang kita pasti mengumpulkan informasi. Wah, betulkah saya hamil? Atau seperti apa? Nah, itu yang terjadi pada trimester 1. Kemudian, hasrat untuk melakukan hubungan seksual berbeda-beda atau menurunnya libido. Nah, begini, ada ibu hamil yang betul-betul tidak mau disentuh sama suaminya. Ada ibu hamil yang ketika dia hamil, hasrat seksnya malah meningkat. Tapi ada yang menurun. Dia mau berhubungan intim saja sama suaminya itu sangat susah karena memang tidak ada keinginan untuk berhubungan pada saat trimester 1 ini. Makanya suami-suami juga harus paham. Sebenarnya kalau kita seorang tenaga kesehatan, tidak apa-apa kita menjelaskan ke suami kita supaya memberikan informasi ke suami kita, atau ada pasien kita yang konsultasi, ya sedikitlah memberikan penyuluhan kepada suaminya, memberikan sedikit informasi kepada suaminya bahwa yang terjadi di trimester 1 ini ada seperti ini namanya, supaya suaminya bisa paham, supaya tidak ada hal-hal yang terjadi di rumah tangganya. Karena yang namanya hubungan seksual itu, ya suami juga harus paham bahwa memang di pada saat periode penyesuaian kehamilan ini, tidak semua ibu hamil yang suka berhubungan seksual pada trimester pertama. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau saya cara penjelasannya lancar? Bisa dipahami tidak cara penjelasan saya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nurhaida, Windy? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oh, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, di trimester kedua ini adalah periode kesehatan yang baik. Jadi, trimester kedua, penyesuaian dari trimester 1 ke trimester kedua itu sudah ada perkembangan. Artinya, sudah ada hal-hal yang membuat dia menyenangkan. Seperti itu. Jadi, dia sudah bisa lebih menerima kehamilannya, dia sudah bisa merasakan nyaman pada trimester kedua ini. Jadi, yang pertama, ibu merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang dirasakan atau dialami oleh ibu hamil. Nah, kemudian yang selanjutnya, kurang lebih 80% seorang perempuan mengalami kemajuan nyata dalam hubungan seksual di trimester kedua. Tadi di trimester pertama saya jelaskan bahwa di trimester pertama itu banyak ibu-ibu hamil yang tidak nyaman ketika dia berhubungan seksual. Nah, itu di trimester pertama. Tapi di trimester kedua ini, ibu hamil sudah mulai, artinya sudah mulai nyaman dengan berhubungan seksual. Artinya dia sudah tidak seperti pada trimester pertama. Ini yang terjadi di trimester kedua. Hampir terbebas dari segala ketidaknyamanan fisik, ukuran perut semakin membesar, kecemasan, kekhawatiran itu sudah mulai hilang di trimester kedua.
Kemudian di trimester kedua sendiri, kita bisa bedakan di trimester pertama tadi, libidonya sudah meningkat di trimester kedua, yang hubungan seksualnya itu sudah meningkat di trimester kedua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat, ibu masih ada kalimat, ibu biasanya lebih percaya diri dan tenang. Ibu merasa sehat, mulai menerima kehamilannya, ibu mulai merasakan gerakan dan kehadiran bayinya, merasa lebih lepas dari kecemasan, ketidaknyamanan, kemudian merasakan meningkatnya libido. Ini yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa di trimester kedua ini sudah nyaman, pokoknya semuanya sudah bisa dia terima. Oke, selanjutnya di trimester ketiga atau ada rasa cemas atau rasa waspada yang kita rasakan atau yang ibu hamil rasakan. Jadi yang pertama itu merupakan waktu persiapan yang aktif menantikan kelahiran bayi. Nah, di trimester ketiga ini sudah was-was. Wah, kalau bayi saya lahir seperti apa ya? Kalau bayi saya lahir, kira-kira apa yang saya lakukan ya? Saya baru jadi ibu, kira-kira bagaimana prosesnya? Itu pasti ada yang dirasakan sama ibu hamil. Kemudian sejumlah ketakutan muncul dalam trimester ini. Kemudian mengalami proses duka lain ketika ibu mengantisipasi hilangnya perhatian dan hak istimewa, khusus selama ia hamil. Perasaan kehilangan karena uterusnya yang penuh tiba-tiba akan mengempis dan kosong. Ini juga, tapi jarang sih yang terjadi yang nomor tiga ini. Biasanya kalau kita, karena saya sudah hamil juga dan sudah merasakan bagaimana rasanya di trimester ketiga, malah saya sering berpikir bahwa kapan ya bayi saya keluar? Padahal itu kan belum waktunya. Jadi saya sering berpikir bahwa kapan waktunya bayi ini lahir, seperti itu. Dan kalau perasaan saya tidak pernah mengalami bahwa saya sedih karena perut saya akan kosong, itu saya tidak seperti itu. Tapi saya lebih mengalami hal yang kira-kira kapan bayi saya akan lahir, karena saya sudah menanti-nantikan. Nah, kemudian ibu akan kembali merasakan ketidaknyamanan fisik yang semakin kuat menjelang akhir kehamilannya. Ia merasa canggung, jelek, berantakan, dan memerlukan dukungan yang sangat besar. Maksudnya malas itu yang betul-betul tidak mau ngapa-ngapain, pokoknya mau tiduran saja, itu bisa dimaklumi. Kemudian lebih sensitif, kemudian minta perhatian lebih. Oh, jadi nanti di trimester nanti di apa di pertemuan mata kuliah hipnobirthing, di situ ada namanya relaksasi. Jadi relaksasi itu artinya bagaimana kita mengatur, bagaimana kita merasakan, artinya kita, ya kita ibu hamil dengan bantuan seorang bidan, bagaimana cara merelaksasi ibunya, memberikan kenyamanan ke ibunya, mengedukasi ibunya dengan baik. Kemudian nanti memang kita ada mata kuliahnya yang namanya hipnobirthing, yang khususnya merelaksasi ibu hamil, di situ ada. Jadi kita akan dibekali mata kuliah itu, kemudian kita sudah tahu cara relaksasinya seperti apa, karena banyak metode. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Nabila, Fanny, ada lagi yang mau ditanyakan? Nabila, enggak ada. Fanny, enggak ada. Iya, Bu. Saya tidak ada, Bu. Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan tanda bahaya kehamilan. Jadi untuk mata kuliah sekarang, harapannya saya semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik, kemudian bisa bermanfaat untuk adik-adik ketika sudah jadi bidan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pembelajaran metode
pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kehamilan 1. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.